أولئك أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini dapat kita mengikuti acara Wisuda Quran 4 Madrasah Ibtidaiyah Tadarus Flowing Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله pun dibuat kita paksakan dengan coba untuk tidak berkerumun, ya, agar tidak menimbulkan konflik. Dengan sederhana kita buat, semoga tidak menghilangkan esensi daripada prosesi, ya, wisudanya. Karena ini adalah bentuk apresiasi kepada para siswa yang sudah bersungguh-sungguh, ya. Dan terima kasih juga untuk kepada para teman-teman guru yang sangat luar biasa, ya, yang tidak akan bisa terlaksana, ya, acara wisuda Quran tanpa adanya guru. Guru sebagai motivator, ya, sebagai guru juga, sebagai panitia juga, ya, lengkap semuanya. Dan kita juga berterima kasih kepada Pak Azi dan Pak Rohimin yang sudah membantu kita, ya,
membantu mendekor panggung dan sebagainya. Terima kasih kepada beliau. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Saya bersyukur ini bisa terlaksana saja, sudah bersyukur. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Pendidikan Flowing Quran, Bapak Ahmad Muzakir. Direktur Pendidikan Flowing Quran, Ibu Sihindrawati. Ketua Pelaksana Wisuda Quran sekaligus Wakamat Bidang Al-Quran, Bapak Edi Purwomo SAG. Ketua Komite MIT Flowing Quran, Ibu Ajeng Dwi Asmarani SPD. Serta para dewan guru, segenap dewan guru yang telah berusaha mengupayakan sehingga acara ini dapat berjalan, berlangsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jazakumullah khairan katsiran. Segenap ayah dan bunda yang kami cintai, yang kami hormati, yang telah ikut terlibat dalam prosesi atau dalam tahapan menghafal, masya Allah, kerja keras ayah dan bunda mendampingi siswa, insya Allah menjadi pemberat timbangan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan Al-Quran ini juga menjadi syafaat pada kita, pada para guru, pada orang tua murid, pada ananda sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga sebagai keutamaan di akhirat kelak. Sambutan yang akan kami berikan hari ini adalah bahwa Wisuda Quran 4 ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Edi Purnomo SAG bahwa dilaksanakan di tengah pandemi, dilaksanakan dengan penuh keterbatasan, ya minimalis, namun mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan kebijakan jazakumullahu. Baik Bapak Ibu dan para hadirin semuanya, selanjutnya prosesi wisuda. Kepada para wisudawan yang diharapkan untuk bersiap-siap, kepada Bapak Priadi Pintu SPDI dan Bapak Edi Purnomo disilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan.
Thank you.
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.